ibu kepada pelawak Ali Putih dimasukkan ke Hospital Selayang Selangor kerana serangan asma pada malam Khamis. Ali memaklumkan ibunya kini ditidurkan dan perlu menggunakan alat bantuan pernafasan. Salam Jumaat, emak dikejarkan ke bahagian kecemasan Hospital Selayang sebab semput semalam. Kini masih di hospital, mak ditidurkan dan menggunakan alat bantuan pernafasan. Semoga mak kuat dan terus kuat, katanya melalui IG. Bersama caption tersebut, dia juga memuat naik foto memperlihatkan sebuah ambulans yang dinaiki ibunya. Seketika itu, adik kepada abang ini memohon semua mendoakan kesihatan ibunya itu agar cepat sembuh dan pulih seperti biasa. Doakan buat mak semoga semuanya kembali seperti sedia kala. Allah uji tanda sayang, segala puji baginya. Doakan buat mak ya, amin, ujarnya. Dalam pada itu, netizen mendoakan supaya wanita berusia 63 tahun ini diberikan kesembuhan. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.